IDF mengumumkan 4 tentaranya tewas dalam pertempuran di Jabalia, Jalur Gaza Utara pada Selasa 29 Oktober pagi. Sementara seorang perwira Israel juga ikut terluka parah dalam insiden tersebut. Mereka semua bertugas di unit multidomain elit, atau unit hantu. Militer Israel merilis video evakuasi para tentara yang tewas dan terluka. Dalam video tersebut terlihat perwira IDF jalan sempoyongan menuju helikopter. Sementara sejumlah tentara yang tewas ditandu. Pasukan pertahanan Israel terus berguguran saat perang dengan Hamas di Jalur Gaza. Helikopter IDF terus berseliweran di langit Gaza untuk mengevakuasi tentaranya. Kini militer Israel mengunggah video dramatis proses evakuasi prajuritnya dari medan perang. Terlihat tentara Israel menggotong tentaranya yang sekarat menggunakan tandu. Beradu dengan kecepatan, tentara IDF kelimpungan mengevakuasi rekannya menuju ke helikopter. Terlihat tentara-tentara IDF merintih kesakitan saat proses evakuasi tersebut.